Shalom saudara, selamat tahun baru. Dengan tahun yang baru, semangat harus baru saudara. Pandemi boleh ada, tapi semangat harus baru. Supaya hidup kita ini semakin hari semakin berarti, semakin bermakna. Bukan hanya bagi surga, tapi juga bagi planet bumi yang gelap ini. Dunia ini membutuhkan terang. Mari kita semangat menjadi terang dunia seperti perintah Tuhan Yesus. Mari kita belajar untuk membuang segala sesuatu yang tidak berkenan bagi Tuhan. Buang, jangan pelit, ya. Jangan pelit, mari jadi berkat bagi sesama kita. Mari kita belajar agar cerdas, mengerti firman Tuhan. Mari kita belajar kebiasaan hidup yang sehat, jasmani rohani. Mari kita belajar melakukan segala sesuatu yang menjadi berkat bagi sesama. Mari minta maaf kepada sesama yang kalau dulu kita buat salah. Mari rekonsiliasi dengan siapa saja yang kita jumpai agar kita tidak memiliki musuh satupun. Tidak perlu punya musuh, saudara. Mari kita punya saudara di bumi ini. Di bumi ini kita hanya mampir sebentar. Hanya hidup sebentar. Setelah itu, kita harus pulang. Nah, jangan sampai kita ketinggalan di bumi yang jadi neraka. Oleh sebab itu, pikiran harus positif mengerjakan pekerjaan Tuhan. Semangat, ya, rajin kerja keras. Cari, belajar terus seumur hidup memperbaiki diri. Kalau ada yang salah, jangan diulang lagi kesalahan yang sama. Supaya memasuki tahun baru, kita pun menjadi baru manusianya. Jangan tahunnya saja yang baru. Sebenarnya tahun baru gak ada yang baru kok saudara. Yang baru cuma kalendernya. Yang harus baru adalah kita. Kita memasuki tahun baru dengan semangat baru, dengan gaya hidup yang baru, yang semakin berkenan, semakin menjadi berkat, semakin luar biasa di dalam Tuhan tentunya. Kebenaran ini hendaknya kita miliki, setiap kita. Jangan malas, ayo energi, gunakan seluruh energimu untuk memuliakan Tuhan, mengerjakan bagian kita. Jadilah anak-anak Allah yang maha tinggi, yang bertanggung jawab dalam segala aspek hidup kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua.